Inilah tiga wasit wanita yang akan bertugas di Piala Dunia 2022. Salah satunya dari negara Jepang. Tiga wasit wanita akan bertugas di Piala Dunia 2022. Ini pertama kalinya wanita akan memimpin jalannya pertandingan sepak bola pria di turnamen terbesar di dunia. Tiga wasit wanita tersebut masuk dalam 36 wasit yang telah dipilih FIFA untuk memimpin laga di Piala Dunia 2022. Ketiganya berasal dari negara dan benua yang berbeda. Para wasit wanita yang bakal memimpin laga Piala Dunia 2022 yakni Stephanie Freeport 38 tahun. Dua lainnya yakni Yoshimi Yamashita 36 tahun dan Salima Mukasanga yang berusia 33 tahun. Terkait kiprah ketiga wasit ini tentunya sangat layak publik nantikan di ajang ini. Piala Dunia 2022 bakal berlangsung di Qatar mulai 21 November hingga 18 Desember 2022. Sebelum menyaksikan kiprah tiga wasit ini, simak terlebih dahulu profil ketiganya. Profil ini yang membuat FIFA memberikan kepercayaan kepada mereka bertugas di Piala Dunia 2022. Di nomor 1 ada Stephanie Freeport. Freeport bisa merupakan yang paling terkenal dari ketiga wasit wanita di Piala Dunia 2022. Dia merupakan wasit kelahiran Prancis. Wasit berusia 38 tahun itu pernah bertugas di final Piala Dunia Wanita 2009. Di ajang Dosmetik, dia pernah memimpin laga Piala Super Eropa antara Liverpool dan Chelsea pada akhir 2019. Pada Desember 2020, Freeport menjadi wanita pertama yang menjadi wasit di Liga Champions UEFA Putra. Laga debutnya saat Juventus meraih kemenangan 3-0 atas Dinamo Kiev. Nomor 2, Yoshimi Yamashita. Wasit wanita asal Jepang, Yamashita, juga telah membuat sejarah Liga Champions Asia. Dia adalah wasit wanita pertama yang memimpin laga Liga Champions AFC Asia pada awal 2022. Sebelumnya, AFC juga kerap memimpin Piala AFC Pria. Pertandingan pria internasional pertama yang dia pimpin yakni laga AFC Cup antara Yangon United FC dari Myanmar versus Dragon World dari Kamboja. Nomor 3, Salima Mukansanga. Bagi Mukansanga, Piala Dunia 2022 akan menjadi turnamen internasional pria terbesar keduanya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Wasit asal Rwanda ini pernah memimpin laga Piala Afrika awal tahun ini. Laga yang Mukansanga pimpin yakni saat Zimbabwe bertemu Guinea di babak penyisihan grup. Di laga ini, tiga asisten Mukansanga juga para wanita. Menarik untuk kita tunggu penampilan wasit wanita ini di Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Bagaimana menurut Anda sobat bola?